ngerti cara mainnya lo, sumpah. Tinggal start game. Kita udah mulai record belum? Intinya ini main kayak WoW aktif kan, bagi yang nggak tahu kan. Ya udah karakter aja ada yang sama lah. Karakternya bisa ya. Gua cupu banget main WoW. Karakternya beda-beda dong. Ya udah, beda. Ya. Nah, kita gua ngerti Okto lah. Apa? Ini sebelum mulai, mending lu jelasin dulu Hans Kapin. Pip, kita main. Belum ditanya-tanya kita ini Hans, gua orangnya enggak bisa bohong gitu. Gimana ya? Di sini enggak ada yang suruh lu bohong. Jujur enggak boleh. Hans, gini. Jelasin apa yang job dia pakai itu, skillnya apa, gunanya buat apa. Ini biar durasi dia panjang ini, gua tahu ini. gua belum start record ini. Ya udah. Daripada ntar kita udah kelar ini start record. Ya udah gini aja buat Apip nih. Pip, ini enggak usah pedulin kita pakai siapa. Pokoknya intinya lu lihat di situ lock amount-nya ada 6 kan? Kita suruh cari 6 kunci dengan warna yang beda-beda, dikasih waktu 15 menit sebelum Omnya ngebunuh kita semua. Omnya salah satu dari kita. Oke. Omnya itu salah satu dari kita kan? Iya, enggak boleh ngaku Omnya. Orang lain. Udah gitu aja. Itu aja. Sisanya gimana mainnya, tinggal pencet shift, lari, ASWD, lompat spasi, udah. Ambil item E. Ya, ada E-nya ya. Gampang anjir. Ready ya? Lihat aja nih, ntar kita bangsa-bangsatin aja. Sebenernya ada pertanyaan nih, kita kabur aja dari dia gimana. Sumpah. Tapi yang jadi om jangan ngejar gue dulu ya. Tunggu. Gini aja, biar peraturan nih ya. Satu, gak boleh ngomong sumpah, oke? Gak boleh ngomong sumpah. Apalagi demi Tuhan. Oh ya udah oke. Enggak boleh tuh. Atau demi Tuhan. Jadi gimana? Okay. Aman ya toh. Itu hats ya. Susah nih gue nih. Enggak. Dulu gue juga ngomong sumpah-sumpahan, ternyata enggak boleh yang kayak gitu tuh. Enggak, tapi gue sumpah doang, enggak ada belakangnya ada gue. Gue enggak ada belakangnya. Ya udah. Ya udah itu who siapa who? Gue bohong ya dalam hati ya. Please DC nih. Anda taruh prank ayo. Wah sekali. Parahnya kopi. Guys, dengar. Kita bisa chilling lagunya dulu. Nah, ada lagunya kan? Sambil nunggu. Oh iya. Sambil nunggu. Lagunya gua matiin loh. Sambil nunggu. Gua banyak. Woi, udah mulai. Beda lagunya. Woi, aku. Woi. Ceplosan. Bentar, gua lupa nyalain kok gua jatuhin. Dik. Ini mau jatuh apa? Udah ya, siapa ya? Detektifnya tinggi banget cuy. Siapa om ya? Ntar dulu wey! Ini kalau gua ikutan dah buat apa? Waduh, gua gak ikutan dah. Udah ya, bye! Itu barang gua. Pip, sini, gua tunjukin dulu. Sini. Sini, nih, lihat. Tunggu. Gimana? Nih, Pip, itu lihat di sini ada 6 kunci nih, Pip. Lihat enggak nih? Ada warnanya, Pip. Ada warnanya. Kita cari 6 kunci nih. Biru, kuning, merah. Ya. Katanya biru, merah, kuning, hijau. Katanya Diki omnya kan. Nih gua tes dulu nih. Bisa digebut tuh. bangunin, mati, jer, mati. Bangunin. Udah ya. Udah ya, gue cabut ya, bye. Hah? Klik kanan. Pip, ini semua laci harus dicek, Pip. Lihat deh. Udah, gue kabur, bodo amat. Oke, gue jadi beggar kali ini. Jadi gue bisa... Kok bisa punya 3 barang. Jangan ikutin gua! Jangan ikutin gua lu, Pip! Jangan ikutin gua lu, Pip! Sumpah demi apapun! Lu jangan macam-macam ya, Pip ya. Gua tahu lu baru main, lu om ya kan? Hei, lu jangan macam-macam ya, Pip ya. Lu jangan macam-macam lu, Pip. Wah, nih curigain banget si Pip nih.
sumpah demi apapun. Si Apip aneh banget, sumpah. Dia ngelemparin gue barang mulu, anjir. Pergi lo, anjir. Sumpah kalau Apip omnya sih. Udah, kena lem. Woi, Apip aneh banget, jir. Oke, kita ngebut dulu ya. Kita buka kunci merah. Mana nih? Wah, udah kebuka kunci merah. Woi, kunci merahnya udah, woi. Kunci merah sama gua, ini Apip opnya. Udah. Kunci merah sama gua, Hans. Udah dibuka. Kunci merah sama gua, Hans. Oh, itu udah dibuka. Iya, kunci sama gua dibuka aja. Si Apip ini opnya nih. Iya, Dik. Gua juga enggak percaya lu sih, Dik. Enggak, jangan dekat-dekat. Enggak, bodo amat. Eh, gigi lu relax. Gak ada relax-relaxan lu. Gak ada relax-relaxan sama lu, Dik. Diknya aneh juga, anjir. Siapa itu? Siapa, woy? Siapa, Dik? Siapa itu? Egi, oh, berarti Egi. Egi. Egi nyamar jadi gua. Egi nyamar jadi gua. Egi nyamar jadi gua. Egi. Egi, sumpah Diki itu Diki. Itu Egi. Diki atau Egi? Eh, Diki sama gua, anjir. Woi. Egi berarti gua sama Hans. Woi. Egi nyamar jadi gua. Diki sama gua, anjir. Tok, sini Tok. Keluar Tok. Sini Tok. Tunggu. Tadi siapa? Tadi ada yang berubah jadi Diki. Egi. Egi. Ya udah, Dik. Egi gua enggak jadi elu. Enggak tahu, Dik. Tadi gua sama Diki. Gua lagi sama Diki tadi di luar. Ya, bukannya kalau di dalam. Kalau misalkan Allahu Akbar. Nih, bentar dulu. Enggak, bener. Tadi enggak. Tadi Diki nih. Di dalam atau di luar? Cepat yang di luar. Enggak, yang lu lihat Pip, yang lu lihat Pip. Kalau badut bisa. Enggak. Tadi di belakang gua tiba-tiba ada badut aja anjay. Oh, badut enggak bisa berubah jadi orang. Iya. Badut enggak bisa berubah jadi orang. Enggak kan? Bisa. Orang. Tapi Diki tadi di luar. Iya, gua sama. Enggak. Bentar. Eh, gini. Itu si Egi bisa jadi barang apapun, dia jadi badut kan? Egi sekarang di mana? Coba gua tanya. Sekarang Egi di mana? Kenapa? Egi enggak ada loh. Dik, lu gini deh, Dik. Lu misa aja deh, Dik dah. Mati gimana? Ada suara Egi. Enggak, gini. Oh, Egi di atas tuh. Egi masih ada. Oh, ya udah, Egi berarti. Bentar. Terus kenapa bisa pada nuduh Diki, anjir? Diam. Diki bilang, Diki bilang. Iya, berubah. Egi berubah jadi Diki. Kan tadi gua kalau denger pantulan suara kalau badut enggak bisa. Oh iya lu Dik, bener lu bohong dong Dik. Iya, ampun. Makanya. Wey. Dik mending lu. Dik mending lu pencar Dik. Jauhin kita sama Dik. Dadah. Gua bener kalau ketemu lagi berarti gua bae ya. Ya ampun, iya ya. Kalau yang Apip lihat itu badut, berarti mestinya dia nggak. Bener, salah satunya si Egi atau. Gue udah dibawa lagi nih. Leh,
kita bertiga udah enggak ada toh. Kok aneh sih? Kayaknya Egy atau Diki, tapi Diki tadi di luar loh. Diki di luar mestinya sih enggak apa-apa ya. Gue ke atap dulu deh. Weh! Itu ada yang patah tulang, siapa tuh? Itu siapa? Itu siapa yang patah tulang? Ampun beneran gak tuh? Ya ampun, itu siapa yang punya pistol? Itu siapa yang punya pistol? Pun, tembak pun. Awas dia berubah jadi boxer ya, dia berubah jadi boxer. Ayo. Kita bareng. Wah nggak bisa, ayo ke atap bareng gua. Katap, atap, pun, atap pun, ke atas dulu pun. Sini. Tipu Egy. Ke basement. Wah. Ya Allah. Kenapa itu gua? Aduh. Sorry. Buntu. Di sini. Di mana? Sini. Sini. Ayo. Cek. Jalan kita. Itu. Woi. Ini. Woi. Guys, pada di mana? Ini. Apaan? Mana? Kuncinya ini. Oh, kunci. Oh, kunci gua ambil. Sini. Ikutin gua. Ikutin gua. Sini. Atas toh. Ayo. Egy. Oh, ada nih. Ayo. Mana dia? Cuy. Apanya? Ada kunci nih, udah dapat kunci. Ayo ke bawah lagi. Cari kunci. Ke bawah lagi, udah dapat kunci gua. Ke bawah. Ayo ke bawah. Weh, kaget gua anjir. Weh. Kaget gua. Ayo. Mana? Masuk. Jadi barang kita. Berapa? Turun. Turun cuy. Kuncinya kurang 3 kok gua ini. Oh, keluar bar, jangan lempar apa. Ya, jadi bos. Itu apa lagi? Aku rasa itu anjir. Detektif mana? Detektif siapa? Enggak ada cuy, enggak ada sumpah. Gua pisah nih pencar. Woi, di mana? Si Egy itu. Woi. Toto. Oh, ini. Aduh, dong please. Oh my god, enggak ada.
mana? Gak ada. Papu detik, boy. Papu detik, gak ada, gak ada. Oh my god. Gak ada, gak ada, toh. Lemari. Wah, gak ada kuncinya. Wah, kelar dah kita. Wah, kelar dah. 16 detik. Gak ada crow-nya. Wah, kelar kita, kalah. Wah. Weh, gak ada. Hans, susah banget sumpah Hans, susah. Kuncinya mana anjir? Satu lagi? Ada. Untung gua detektif anjir. Tunggu, lu enggak dapat kuncinya, Gi. Enggak. Kuncinya tuh dipegang Egi satu lagi apa gimana sih? Enggak, gua enggak ada ngambil kuncinya sengaja. Kalau enggak lu pada susah. Crow-nya. Enggak ada crow-nya juga tadi gua lihat. Enggak ada crow. Gua enggak ngerti main inventor tuh buat apa, anjay. Kan bener kan yang gua bilang siapa? Kunci 6 agak apa? Inventor tuh dia ya itu lihatlah karakternya tuh. Dia bisa ngumpulin barang gitu, pip pretelan bisa nge-crafting barang, tetap harus nyari kunci. Gini deh lu pakai leader aja, pip lu pakai leader aja biar gampang deh. Gua fokus nyari kunci, yang lain ada yang ribet sendiri. Yo. Ya udah Hans. Jujur ini jadi killer ya jadi si Om. Susah parah. Yang satu kenapa pun. Udah enggak kayak sebelumnya. Sonar kan udah enggak ada. Sonar udah enggak ada. Nah, sonarnya itu ada di ruangan tertentu. Ruangan tertentu. Nah, itu lu banget tuh. Itu lu banget tuh, Gi. Ini lu banget nih. Udah. Let's go. Ready. Rasis anjir. Sabar, gua ganti warna. Mampus OC lu. Enggak mati duluan ya, Allah. Oke, chill. Udah ngerti kan mainnya sekarang siap, Pip? Kalau ada detektif bakalan cepat keluar. Itu untungnya tadi gua detektif bakal lama. Kalau misalnya berubahin kita apa? Ngomong apa tadi? Misalnya apa? Kalau misalnya gua jadi Om. Oh, enggak ada. Pip. Ya, masa. Misalnya makan Pip. Oh, say. Oh, masa. Dan nih. Delapan. Mulai deh. Mulai. Ya. Makan tuh teh. Kamu. Yo. Ingat 15 menit. Woi, 15 menit. Oi. Ini. Oh. Nah, itu ngebuff. Buff. Gua ngikutin Hans aja. Gigi. Iya, gua ke atas. Balik dulu. Gua, ini kok kunci ya? Ini, buka dulu, buka. Oh yaudah, ayo. Eh, woi. Wah, gila nih ya. Apip nih, Pip. Lu bener-bener ya, Pip ya? Hah? Bener-bener lah. Gua iseng gitu. Iya, gua tahu lu iseng, Pip. Nggak gini, Pip. Hah? Ayo, Hans, mana? Sama lu aja dah. Tunggu, gua lihat foto nih. Gi, basement di mana, Gi? Hah? Ini enggak bisa nih ke basement nih. Tahu enggak parkiran garasi. Ke kunci. Garasi. Itu. Di situ ada. Dik. Tok. Di situ ya, aduh. Nah. Bentar, gua cek lagi. Oh, berubah. Lantai 5. Atap. Atap lo mana? Sini. Di atap. Ya, ampun. Bentar, gua pecah. Ayo, ampun. Gua mau pecahin ini. Ya ampun. Gua mau pecahin kaca, anjir. Enggak bisa ya? Oke. Nah, masuk. Eh, senter gua jatuh. Ya, udah enggak usah pakai senter juga apa-apa. Nih, senter nih. Gitu dong.
antara Diki atau Epun ini. Mana? Enggak. Kok gua enggak percaya sama Hans ya? Hah? Lu beneran kan? Weh, kok gitu lu sih anjing? Lu enggak usah kee lu, Pip. Pip, lu enggak usah macam-macam lu, Pip ya. Pip, lu keluar duluan dah. Yaudah, ayo ah. Hans, tenang kita, Mas. Aduh, ini keluar. Ah, sepatu tulang. Aduh. Atas lagi, Hans. Atap, bukan atap. Bisa patah tulang. Atap kan? Atap ke sini dong. Nih. Ini kenapa enggak di sini? Foto gua di sini. Atap di mananya? Atap di sini, di atik. Sini ada enggak? Siapa di sini? Woi, yo. Awas, lem. Terjun bebas. Awas, Pip, gua. Kenokot, gua kenokot. Ada di sana. Ani ini atik di ini. Oh, yang di atas ini. Gua ngikut aja nih, ini kenapa gua juga enggak tahu. Iya. Gua ngikut Hans karena Hans detektif. Di sini sekitar sini. Gua harus lihat belakang. Mana? Tuh. Suara kunci. Mana? Itu siapa, Pip? Itu Pip benar. Mana? Itu di laci. Ya Allah. Mana? Gak ada. Ya Allah. Hans. Gua bilang kan juga apa? Gua bilang juga apa, Egi? Kita harus ambil kuncinya dulu guys, sumpah. Masih sama gak sih? Oh masih sama, kuncinya sama. Kuncinya mesti ada di sini, kita ambil dulu. Kita serius dulu. Thank you.
Guys, kalian mau nyari kunci. Apa itu yang mati? Aduh, ada anjing. Gua yang datengin. Oke, okay, kunci berikutnya di sini. Oke. Okay. Satu orang, tiga orang, empat orang. Kita santai men ya. Main sama mereka nih harus try hard soalnya guys ya. Oke, okay, ini tampaknya sih di... Ini siapa? Kalau bisa lihat tangannya dia. Siapa? Hanya, Obake. Gak bisa, Jer! Gak bisa, Jer! Woi, gak bisa! Keluar! Keluar, woi! Woi, kok nyangkut sih? Woi. Sini mesti. Banyak. Gimana? Belakang. Pip. Lempar pip. Pip. Woi. Tuh kuncinya tuh, mau kunci enggak? Woi. Kabur ge. Udah. Macam-macam ya. Ayo dong, kok kalian mainnya gitu? Lo harus lawan gue sih. Kita 1 menit nih ya. Oh, kuncinya sisa 1. Oh. Wah. Ya udahlah, nih gue kasih nih. Tuh kunci. Hah? Ambil kuncinya. Oh, kita perang dah. Oh, kita perang dah. Kuncinya udah habis guys, dia nggak bisa dapetin kunci lagi ya. Gua agak sedikit try hard ya tadi, tapi dia nggak bisa sih. Try hard sekali mana ya. Oke, 40 detik kita bunuh satu ya. Ya ampun nih, gue bukain deh. Tuh. Gue bukain tuh kuncinya, ayo sini. Tengah. 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 Mampus lo. Mampus lo.
Gagal gua. Aduh. Kenapa sih omnya jadi direktif terus sih, Pak? Wah, Edward, kasihan anjir. Kapan lagi gua bantuin buka kunci ya? Sesak napas kita, Pip. Sumpah. Ya. Gue udah bagus banget nge-cover Epun ya. Epunnya kestak aja. Iya. Ya, Dik, lu main sendirian sih, Dik. Tapi susah loh. Ngebunuhnya susah banget loh. Makilah tadi. Gue kalau ngeremesi Egy tuh jadi lalat banget. Jatuh nggak ditolongin. Ya, nolongin gue. Pip, lu mau tau kenapa gue percaya sama Hans? Karena awalnya dia berhasil ngasih tahu satu atau dua kunci itu. Iya, nggak pas kunci berikutnya gue lihat, waduh di atap nih, boleh. Makanya gue percaya pasti bawa ke atap di geng. Nggak, gue nganen ya pas dia ngomong, Pip lu jangan macam-macam, tapi dia ketawa anjing. Dia ketawa itu, Pip lu jangan macam-macam, dia ketawa, sumpah dia ketawa. Lihat muka gue dong. Tapi kan bisa aja ketawain lu Pip sebenarnya. Ngomongin gue aja. Ntar lu lihat sendiri kalau jadi Om Pip. Lu lihat sendiri. Susah, Pip. Coba. Gimana kalau kita sekali lagi, oke? Oke, nih gue stop recording dulu, kita lanjut.